Seduh Kopi Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Cipete. Ada di tempat yang dari dulu saya pengen datang, pengen nyobain kopi di sini, yaitu Jakarta Coffee House. Langsung aja kita masuk, dan tempat ini unik sih buat gua itu. Rustic, kayu-kayu gitu. Keren. Gua senang dengan konsepnya. Nah. Ya. Suasananya gokil sih. Terus juga di sebelah pas saya masuk itu disambut dengan mesin roasting yang sangat besar. Nah, itu. Ini mesin kapasitas mungkin di atas 10 kali. Cuma tanya aja kali berapa kapasitas mesin kopinya. Jakarta Coffee House since 2011, jadi udah lama banget ya Jakarta Coffee House ini ada. Di sini ada tulisannya yang pas lagi 10 tahun anniversary. Sekarang udah 2023, jadi udah 12 tahun ya dia ya. 12 tahun udah berdiri. Wah, ini lihat. Dia punya slow bar sendiri, di mana di sini kayak manual brew. Manual brew di sana, label buat espresso base, coffee machine-nya di sana. Dia menggunakan Monza, kemudian ada mezer, grindernya, ada apa itu? Apa sebenarnya, ada kue juga ya, cake, ada bakery juga ya. Dan sekarang mau pesan dulu minuman paling favorit di sini, yang paling direkomendasikan di sini. Pengen icip gitu, Jakarta Coffee House kopinya. Halo. Ya, boleh disiksi, tapi bin saya rekomendasi masnya. Iya. Oke. Okay. Nah, kita tunggu aja bin dibikinin. Dia jual pack-pack juga ya. Pokoknya ini tuh tempat yang dari dulu pengen datengin, baru datang sekarang. Kenapa coba? Gak tahu deh. Kayak ikutin aja terus. Udah lama manual brew nggak disajikan di cangkir. Dari kemarin selalu pakai server, kemudian pakai gelas kecil atau cangkirnya yang nggak ada gagangnya ya, yang keramik gitu. Wah, aromanya mantap banget. Panas. Ini masih panas banget, cuma pas lagi nempel ke lidah tuh rasanya kopi gayonya tuh langsung, oh ini gayo. Kayak ada yang ngasih tahu ini beneran gayo gitu. Ah. Seruputan ketiga dan langsung enak.
langsung gue bilang, gue dapet kopi enak hari ini. Nunggu hangatnya, nunggu dinginnya, ntar dicoba lagi. Gimana rasanya, notesnya yang keluar apa aja, ntar mungkin gue bakal kasih tahu di pas udah dingin ya. Jadi gue pengen nyimpulin dari panas, hangat, dingin baru gue bilang notesnya ada apa aja. Ini berdasarkan referensi gue, berdasarkan selera gue, berdasarkan lidah gue. Jadi jangan jadi patokan. Ya kalau mau matokin juga apa-apa, selera gue, ikutin aja. Udah cukup lama duduk di sini, bersantai di sini sambil muter-muter ngobrol sama barisanya, dan tempatnya emang cozy sih, nyantai banget. Kalau emang pengen kayak relax sendiri, tenang, ini tempat asik banget. Tapi kayaknya Jakarta Coffee House yang dulu yang gue tahu tuh kayaknya agak ramai untuk yang di Cipete, apalagi dia jadi kayak sentral gitu untuk yang kayak kopi spesialis. Terus Jakarta Coffee House di tahun 2016-17an tuh 5 tahun lalu kayak banyak banget orang yang ngobrolin kopi di sini. Tapi di hari ini 2023 tahun ini rada sepi dan mungkin punya karakter yang beda ya, jadinya lebih nyantai, lebih cocok untuk sunyi, untuk orang-orang yang pengen kerja, pengen baca-baca buku, santai, tenang, relax, chill in, enak banget. Dan tadi udah ngomong juga soal kopinya, bakalan gue apa ya, gue coba kasih tahu apa aja sih rasa yang gue dapetin dari kopi yang gue minum sekarang. Ini gayo banget, tipikal gayo banget. Kemungkinan adalah beans-nya ini semi wash karena keluarnya rasanya memang seperti ini ya. Dari panasnya, panasnya tuh langsung berasa bahwa orange-nya keluar, terus ada dark coklat yang ngeluarin bitternya, manis. Ini sekarang udah dingin, orange banget banget berasa, acidity-nya kuat, bodinya strong juga, terus ada bitter dari dark coklatnya. Yang lucu sih, tiba-tiba ada kayak sepintas ada kayu manisnya ya. Gua jarang nemuin gayo ada kayu manisnya, tapi ini enak. Ada kayak kayu manis. Terus acid udah, itu acidnya kencang, strong, acidnya strong, sweetnya strong, bitternya sweetnya medium sih. Bitternya medium juga untuk yang seduhan ini. Orange, cinnamon, dark coklat, dan yang pasti ini enak karena gue ngerasa gue dapet kopi enak hari ini disertai dengan suasana yang nyaman. Enak banget pokoknya, cozy buat gue, cocok banget bersantai. Tadi gue siang datang, sekarang udah sore, saatnya gue mundur diri dari sini. Gue pengen nyobain kopi tempat lain lagi, keliling lagi ngopi. Jadi untuk yang udah nonton, thank you banget udah nonton sampai dengan menit ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. And see you in the next video. By the way, Jakarta Coffee House, Cipete, recommended place. Bye.